wabarakatuh. Halo. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan para Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Stevie Nevero Zamilano dan rekan saya Kezia Nandayi Bibi Hertanti. Kami di sini akan menyampaikan visi dan misi kami untuk menjadi calon Ketua OSIS dan wakil calon Ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Netensa, perkenalkan. Nama saya Deni Febilus Mana dari kelas 8H. Dan di sini saya berkandidat sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023 dengan nomor urut 2. Dan perkenalkan, nama saya Katarina Meleros Halin dari kelas 8B. Di sini saya berkandidat sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023 dengan nomor urut 2. Dan kami memiliki visi, yaitu menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 10 Salatiga yang bertakwa, disiplin, aktif, kreatif, berprestasi, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan visi, di sini kami memiliki misi. Misi kami yang pertama adalah mengadakan kegiatan keagamaan seperti transmisi. Yang kedua adalah meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi SMP Negeri 10 Salatiga. Yang ketiga adalah meningkatkan prestasi atau menyalurkan prestasi siswa-siswi SMP Negeri 10 Salatiga dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah mengajak siswa-siswi SMP Negeri 10 Salatiga untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Yuk, gunakan hak suaramu pada pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 10 Salatiga periode 2022-2023. Dan jangan lupa pilih nomor urut 2. Mari merajut asa bersama, kita pasti bisa. Bersatu dalam demokrasi Netensa Primadona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Panji Asmara Pangestu sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 10 Salatiga periode 2022-2023. Dan rekan saya Aira Ramadhani sebagai wakil ketua OSIS SMP Negeri 10 Salatiga periode 2022-2023 dengan nomor urut 3. Untuk memajukan OSIS SMP Negeri 10 Salatiga, kami mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMP Negeri 10 Salatiga sebagai wadah dalam menampung kreativitas dan menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 10 Salatiga yang berkarakter religius serta peduli lingkungan. Misi kami adalah 1. Mengembangkan sikap religius sebagai fondasi dalam memajukan karakter siswa-siswi SMP Negeri 10 Salatiga. Yang kedua, mengembangkan bakat siswa-siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengajak para siswa-siswi untuk melakukan kegiatan positif. Yang keempat, melanjutkan program PBH OSIS sebelumnya. Ayo gunakan hak pilih suaramu dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 10 Salatiga periode 2022-2023 dengan pilih nomor 3. Jalan-jalan ke Tanah Lawu, jangan lupa membawa bunga. Kalau Netensa mau maju, pilih kami nomor 3. Netensa Jaya.